you WhatsApp guys. Halo seluruh pemirsa dimanapun saya berada, apa kabar hari ini? Apakah udah gak sabar ini buat gajian ya? Perjuangan tanggal tua guys. Asik. Salam buat para Stratos user, berguna Stratos dimanapun saya berada ya. Ini Polygon Stratos S2, namanya Airana Shiva. Sepedaku ini yang baru datang dan lihat, mungkin nggak tahu, nggak kenal pakai, nggak sayang. Ini Stratos S2 namanya Airana Shiva, udah pernah tak review, lihat aja di sini. Terus aku juga udah pakai chainring oval snail, udah ada reviewnya, lihat aja di sini. Terus ini aku pakai wheelset accelerate, udah ada videonya juga, silahkan lihat aja di sini. Oke, terus aku mau buat video ini guys, karena mau tanya ini, siapa yang kemarin udah lihat storyku baik di WA maupun di Instagram, videonya kayak gini nih, pengecekan rutin guys, imunisasi ya, rasanya kayak Iron Man. Pret. Jadi isinya kreng muter, krengnya itu ikut muter. Dan pada yang DM, tak bacain satu-satu ini. Dari Mas Marco Van de Kes, caranya gimana, Mas? Apa yang perlu diganti? Ada juga Mak Om Ida, Bagus Raka. Bagi tips biar muternya ada hantunya Om. Om Brian Wijaya. Ganti apanya mas, kok pedal sama krengnya bisa muter waktu dilepas. Ada lagi Sofan Yasir, selamat sore om, salam Stratos, kalau boleh tahu WS nya pakai apa tuh? Salam juga WS pakai accelerate om. Deddy Purnomo, suaranya bisa jangkrik diganti hub apa mas? Hub asli accelerate om. Milazel Raffi, dikasih apa biar gitu? Lagi pakai WS apa mas airannya? Pakai accelerate om. Amanuddin Malik om, kok iso ngono mas, kaya fiksi. Mbah aku ya arti. Iki mana tak gek video ini. Mas Evander Brian, kalau pengen bisa muter gitu upgrade aja apa mas? Kalau bisa muter gitu upgrade apa mas? Oke ntar tak jawab. Pasca om, Pasca BB merokanya apa masih aman mas? Ini udah nggak pakai Meroka, ini pakai BB Neko dari Mbah Guber. Sak Jurnis, iku oval ya mas? Iyo, oval ini. Kenapa sih nyebelin? Krengnya oval ya mas? Efek kerasa banyak nggak sama yang biasa? Kerasanya juga lumayan sih, beda. Kalau mau coba aja, tapi jangan coba-coba, maksudnya ntar kalau kita nggak bisa mengondisikan ovalnya malah power kita nggak bisa maksimal gitu. Gitu aja. Wahyu Juliarto, halo mas, krengnya pakai apa mas? Pakai Senail. Oleh review nih dulu air gini mas. Mahesa Aginio, mas BB ini kayak loncar gitu mas. Mosok. Suhu Akil Fahmi, halo suhu, kok iso ini caranya piye mas? Mbok iki ya minta garap video ini. Gufara Rosid, UB apa mas? Razi, UB accelerate mas. A Al Hazmi DR, BB apa ini om? Ngeri amat. Neko dari Mbak Gober om. Mas Fernando, kok bisa muter mulu bang, apa yang sudah diganti? Aku ya bingung ini. Suhu-suhu mas-mas om-om semuanya yang udah DM, yang mungkin gak kebaca, atau yang udah WA juga, Om Mucip ya. Halo Om Mucip, salam buat rekan-rekan gue share semuanya di bawah, yang senior-senior. Ini juga aku gak ngerti, kok iso melu muter ini ya. Kemarin kan usai ngecek ban bocor, tak ganti. Terus iseng-iseng nih ngecek apa ini, velg apakah masih normal gitu kan. Ya ini alhamdulillah sih normal. Nah terus kan tak puter gini, lalu jangkriknya keluarkan, padahal ini gak jangkrik nih, jangkrik yang kemarin. Artinya accelerate ya, XLR8 accelerate.
tak putar gini kok kerennya ikut ke belakang, kerennya ikut muter gini lho. Apa aku salah muter, terus tak putar kebalik lho, kerennya kok ikut muter juga gitu. Tak putar gini, kerennya juga ikut, yang lainnya juga ikut. Jadi kemarin kasusnya aku gak tahu kok bisa gitu ya, aku juga gak tahu. Soalnya tak bedah persatu persatu juga gak ada sebab yang bisa dijelaskan. Soalnya ini juga normal-normal aja semuanya. Nih pulinya juga puli yang kemarin kan, dari leheri pulinya ini. Nah ini ya cuma gini kan lho. Nah cuma gitu kan. Terus rantainya, BB-nya juga normal, BB biasa kok. Tuh, biasa kan? Gak loncar-loncar amat kok, ini biasa. Jadi aku juga gak tahu ini om-om semuanya ini, mohon maaf ini aku buat video tapi gak bisa jawab ini kenapa ya? Kok bisa gitu ya? Untuk menjawab rasa penasaran ini dia tak ulangin lagi. Ini tuh gak loncar ya, gak loncar, cuman kemarin aja gak tahu kenapa, aku juga gak tahu. Ini ada lagi ya, pengecekan rutin guys, biar kayak Iron Man Fred tuh gak bisa jalan. Gak jalan kan. Mana gak muter, muter gak muter dia. Aku juga gak tahu kenapa bisa gitu. Ya mungkin faktor kemarin didorong oleh makhluk gaib mungkin, jadinya ikut muter. Jadi aku juga gak tahu. Jadi itu aja yang tadi udah DM mas, kok bisa gitu, apa yang diganti nggak tahu, aku nggak tahu. BB pakai Neko, ini Neko, Neko tulisannya cetak, ini Neko, ini Neko, aku belinya dari Mbah Guber. Krank ini bawaan Stratos, ininya aja yang tak ganti, Snail oval chainring 5035, ini 5035. Wheelset accelerate, hubnya juga otomatis accelerate. Udah. Puli ini 13T, yang ini 11T. Enggak keramik. Ini aja yang keramik murah 100.000. Udah ini aja. Dan ini enggak loncar kan, loh. Kayak Iron Man. Fred, loh, enggak muter mana? Enggak muter. Nah, buat yang mau tahu ini wheelset-nya accelerate ya kayak gini nih. Ini accelerate nih. Kita putar dikit. Oke. Jadi kayak gini nih wheelsetku sekarang. Yang penasaran di wheelsetku accelerate sama retrospect beda apa enggak? Sejujurnya sama, cuma beda jenis rujinya aja. Ini J-band. Kalau retrospect stride pull itu aja udah. Rasanya juga lentur ini karena ini J, udah gitu aja. Sama kok. Lihat. Ini tak full video sampai selesai guys, bonus ini gak berhenti yang depan ini. Nah ya, lihat aja yang depan tuh juga nanti bisa bolak-balik gitu, balik-balik, lihat aja. Nah ini yang belakang udah mau mandek. Yang depan masih masih muter. Gimana bonus lagi, sekali lagi ya. Sek, pengecekan rutin. Biar kayak Iron Man. Pret. Ini depan masih tuh. Aman.
buat yang cari wheelset gak usah bingung, harga 1,5 juta, 2 juta, 2,5 juta. Accelerate bagus, XL3 copotan 107 juga bagus, Shimano R500 bagus, RS11 bagus. Yang mau coba Rujiku silakan, yang mau pakai Cosmic silakan. Namun yang Cosmic ACM itu yang di bawah 2 juta jangan. Itu kayak Rujinya rawan putus. Yang di atas 3 juta monggo. Itu wheelset Cosmic yang lumayan. Yang depan masih. Yang belakang yang udah mau berhenti lagi kayak yang depan masih oke, yang belakang udah berhenti top, yang depan masih. Ini sampai selesai wes bonus, yang mau nutup silahkan ditutup aja. Yang mau nonton sampai selesai monggo di skip aja, ini tak full video sampai selesai. Yang nonton ini muter alami sampai selesai, yang penasaran ya, saking penasarannya mungkin ya, muter terus ya, mandek-mandek. Ush, putar, putar terus, 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 ush, terus, lama amat, durasi guys, orang popo. Bisa ngenteni kan penasaran, ngenteni terus, ditonton sampai bar ya mesti, sing penasaran. Accelerate kayak apa tadi bisa teh ini kita gitu. Oke mantap, urusan nyaman wheelset itu di harga 2 juta sekarang itu sama aja semua, decaf, accelerate, apa retrospect, Rujiku sama, jangan ragu, di dekat kita ada apa itu aja udah, nggak usah pusing, nggak usah kebanyakan pertimbangan. Soalnya barang itu sebagus apapun ntar pasti ada kurangnya, ada minusnya, itu pasti. Nggak ada barang setingkat 2 juta, 2,5 itu bisa perfect, mantap, atau sempurna, itu nggak ada. Ya biasa aja. Ya udah kayak gini aja, yang penting buat sehari-harian itu enak gitulah, normal gitu. Nah, ini nggak mandek-mandek gimana ini? Mandek kok, ya Allah. Nice kesuwen nih karena closing ya guys, terima kasih sudah saksikan videoku ini hari Jumat tanggal 25, hari Minggu 27 ada gobar KSS 100 ikut gabung situ, gobar-gobar juga insya Allah ada, jadi mungkin itu gobar yang lumayan banyak sih, orangnya rame. Yang mau join di area Semarang, yang udah nonton vlogku kali ini, ikut join aja, kumpul di Masjid Baitur Rahman di depan itu, di area Simpang 5. Yang jelas kita di sana guyub rukun, kita sepedaan, jangan lupa bawa masker, tetap jaga kebersihan, jaga diri, jaga jarak juga kalau bisa. Sampai jumpa bagi yang ikut nanti gobar tikung di depan Masjid Raya Baitur Rahman jam 6 tet setar. Oke guys, itu aja ya, yang sudah mantau sampai sini terima kasih, aku sudah terima kasih banyak udah dukung channel ini. Jangan lupa mampir ke channel Kakak Basuki, Suhu Supian juga, dan rekan-rekan dari Semarang. Tetap dukung terus para vlogger dari Semarang juga Indonesia. Oke guys, itu aja, terima kasih. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap goes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mana? Semula balik. Kembali. Balik.
balik meneh. Oh ya, nge balik meneh iki terakhir. Ah, wes. Dadah. Dadah semuanya.